Hi guys, welcome back to Yumski's Diary. Yumi Kwandi and Chika Kinski's Diary. Ember. Guys, gue pengen ngadu kakinya biru. Pertanyaan pertama, hal tergampang apa yang bikin kalian sange? Gue, Chika, as a whole, sebagai manusia. Jadi? Kamu. Apa yang bikin aku sange? Kamu. Kamu bernafas gitu, coba bernafas sange. Nah, sange. Kalau kan ya berarti bernafas sih. Masa aku bernafas kan nggak selalu di... Gitu, misalkan... Gitu, aku kan bernafas dari gitu. Kan itu kamu coba nafas barusan. Itu kan gerak sih katanya unyu-unyu kayak manggil gitu. Gila. Iya, manggil ya udah sih. Kenapa sih lu masalah? Kalau kamu apa? Gak hal tergampang yang bikin aku engas. Engas. Oh, dibalik cepet banget otak kamu balik kata-kata sih. Balik kata-kata itu adalah emang sebuah kata yang semua orang tahu. Kalau aku namanya beringas. Udah aku mau jawab anakmu. Iya, mau. Aku tuh di cut terus. Iya, jangan di-cut itu masih. Kalau aku rintik-rintik hujan membuat aku sangi. Ada ini ya, ada eko, efek vibra. Ada sangi. Ada efek sangi. Sangi gitu sih. Terus udah gitu kalau nonton bokep apa juga sange banget. Ya yeah, no shit Sherlock. Kalau misalkan Yumi tuh udah sok-sok telanjang gitu kayak udah mancing. Gue tau dia mancing gitu. Kayak, I don't pakai gue gitu. Ya udah, tapi gue kadang-kadang suka mager. Lu udah lu doain duluan deh gitu. Lu aja duluan tuh gimana sih? Ya nenek-nenek lagi. Oh, duluan yang make a move gitu loh. Ya. Oh, lo, lo. Aku sharing foto-fotoin dia kalau misalnya dia lagi pakai celana dalam doang. LOL. Ini kata sahabat gue, Adam. Why are your fans are mean to me? So mean to me. Why are your fans so mean to me? Kasihan guys. Kenapa apa namanya fans-fans kita berdua sangat jahat ke dia. Dia selalu dibully, selalu dibilang katanya lu pernah pakai Chika ya gitu. Dasar lo, kasihan aja tuh si Yumi, apa namanya, gak tahu kalau lo tuh pernah ngewe sama Chika. Digituin sahabat kecil gue. Masih banyak namanya jahat kayak gitu ya. Dia tuh setiap teman gue yang gue peluk, gue apa, tag, sampai, ya gitulah. Jaga gitu ya guys, kasihan teman gue. Itu namanya fitnah, tau gak? Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Anjay. Siapa favorit lesbian couple kalian? Chika dan Yumi. Ya, kamu itu. Kalau aku... Ellen sama Portia de Rossi. Ellen DeGeneres kalau kalian tahu coba di YouTube, tapi sekarang udah Ellennya udah ini ya. Ellen show. Iya, dia sampai nikah, terus Portia-nya itu model juga, terus dia punya penyakit apa yang kalau makan kenyang terus, kalau makan harus apa? Kayak anoreksia. Iya, tapi sekarang udah sembuh. Terus udah nikahannya aku suka sekali. Semoga kita pernikahannya seperti Ellen dan Portia ya. Pernah berantem besar nggak? Pernah. Alasannya kenapa? Kamu aja. Ini tidak dapat dipublikasikan. Karena ini masalah rumah tangga gitu. Apa ya, palingan besar, berantem besar. Terbesar tuh kayaknya yang nggak penting bisa jadi besar gitu. Karena kalau misalnya menurut aku, kalau aku tuh orangnya sensitif banget dalam hal apapun. Tapi aku jarang marah, tapi sekali marah kayak duar, dunia belum berakhir. Kalau dalam hati Yumi kalau gue marah tuh kayak gitu, dunia belum berakhir. Tapi sekarang udah gak segitunya kok guys ya. Emang aku jarang marah. Sekalinya mampus kamu udah sayang. Udah sekarang kamu tuh. Oh yakin? Jangan gitu dong, kamu kok makin bangga sih ya. Oh maksudnya terakhir juga kapan? Ya udahlah pokoknya jangan berantem ya guys ya, doain kita baik-baik aja ya kan sayang. Ya jangan sensitif makanya. Ya kan aku cuma bilang apa yang aku rasain, kalau kamu rasain kayak gitu ya bagus. Iya jangan banyak baik ya. Oke, kalau baju, celana, outfit bisa sharing, daleman sharing juga gak kak? Kadang sharing ya? Ya kadang sharing. Terutama kalau misalnya kita udah misalnya lagi staycation. Terus jadi biasanya yang packingin daleman itu kan Chika. Nah kalau misalnya ternyata kita anggap nggak ada planning buat berenang, ternyata berenang kan dalamannya basah gitu, ya udah akhirnya kita sharing ya kan. Emang kenapa nggak apa-apa kan, dicuci kan bersih ya, nggak apa-apa juga orang. Dan kita ini juga iya gimana sih.
Gimana bilangnya? Kenapa? Bra. Pakai bra-nya aja sharingnya. Iya, sharing bra. Bra paling sering sih. Iya, kadang-kadang nipples cover. Enggak, nipples cover juga itu pasti. Kalau bra tuh sering karena kadang-kadang kalau di dia dikopong, di gua tuh kegede tumpah gitu. Tumpah gitu ya. Tumpah CIA. Bra. Misalnya nih, kalian nikah nanti, siapa yang jadi suaminya, siapa yang jadi istri, atau emang dua-duanya jadi istri atau gimana sih? Dua-duanya jadi istri. Dua-duanya jadi istri dong, kan gak ada yang punya Kenti. Kenti itu Ken Barbie Ken. Iya, kayak itu gak usah dibilangin, kayak mama-mama gitu ya kan, mama dua mama kan. Gimana caranya biar langgeng kayak kalian? Banyak-banyaklah berantem. Jangan juga anjing, pusing gua ah. Lah, tapi bener, setiap kali berantem tuh biasanya at least kayak misalnya ini kan dua orang yang berbeda, A sama B ini terserah ya siapa. Susah aku sih. Gini, misalnya gue suka makan ayam goreng. Jika suka makan sushi gitu. Anggap ya as simple as that. Kan pasti ada bedanya dong. Nah, nanti berantem nih. Akhirnya setelah berantem kita biasanya menemukan titik tengah. Di mana ya udah, misalnya dalam seminggu ya udah 3 kali makan ayam, 3 kali makan sushi, contoh kayak gitu. Jadi kayak setiap kali ada pemberanteman, biasanya tuh selalu ada improvement dalam sebuah hubungan. Tapi tergantung orangnya masing-masing, orangnya itu mau menerima apa enggak. Kalau misalkan aku dulu mah, aku mah kadang-kadang jaman dulu ya, pas zaman aku muda ya. Enggak umur 20-an gitu, kayak berantem apapun gue bilang putus. Enggak cocok, putus gitu. Nah, tapi kalau sekarang tuh kayak lebih kayak ya udah, ini udah cocok, berarti apanya harus dibenerin gitu loh. Ngerti enggak sih? Harus saling toleransi. Iya, itu tergantung kalian juga. Kalau kalian bosenan, bercandaan, iya. Ya udah putus aja. Jika sekarang sudah mulai toleransi, udah makin pinter dia, udah nggak pucus-pucus gitu ya. Iya, dia anak baik guys. Awal pacaran aku masih ingat sekali. Ya, kamu baru 2 minggu ya pacaran, aku diputusin. Iya, karena aku nggak suka. Entah apa ya? Diputusin di blok lagi di Bali lagi waktu itu ya. Iya, abis liburan. Bukan abis liburan. Masih masa liburan anjir. Iya, tapi kan iya pokoknya pas kamu pulang ke Makassar, aku pulang ke Jakarta, itu kan aku putusin. Jadi COVID itu hal positif buat gue, dia balik. Jadi pas balikannya positif. Kayaknya dia tuh bohong-bohong nih biar gue balik dah. Kagak. Kamu ini kan biar dikasianin, biar orang kayak ya Allah, gue ngerasa salah putusin dia COVID gitu. Orang aku fotoin kamu PCR-nya, PCR orang lain. Iya, jadinya tuh gue dulu tuh kayak merasa bersalah gitu kan, kayak kasihan dia gitu. Soalnya kan dulu lagi marak-marak kayak apa namanya COVID mati. Iya, enggak. Tekong banget tiba-tiba Yumi disalahkan gara-gara Chika gitu, meninggal dunia gara-gara COVID, terus Chika apa sih Yumi disalahkan gara-gara Chika tahu meninggal. Enggak tahu ngomong apa. Aduh, pokoknya dia blok gue, terus tiba-tiba di-unblock gara-gara gue bilang Chika PCR deh. Gue positif soalnya. Iya, soalnya kan gue kan udah bloknya gitu. Terus juga positif, coba deh cek semuanya tuh satu rumah. Terus, ih apa sih? Sian nih, baru gue mau flirting orang lain ya kan. Emang iya? Enggak sayang, bercanda. Pulang dari Bali. Ya kan gak ada yang tahu, kamu emang kayak gitu. Ya enggak. Jadi waktu itu kamu udah mau flirtingin orang? Enggak, gak ada, gak bisa. Sorry sebelumnya, kalau lesbi tuh bener-bener gak pingin seks sama cowok atau sebenarnya masih pingin sih? Kan nggak harus dari cowok. Kalau aku ya kan ada strap-on, ada dildo, ada banyak mainan di dunia ini. Iya, untuk apa di dunia ini menciptakan sex toys itu karena ya buat berimajinasi. Penasaran pembagian tugas pengeluaran rumah tangga kalian, misalkan bayar ART dan belanja bulanan, siapa yang ada, siapa yang bayar? Pokoknya ya gitu. Pokoknya nggak pernah dikotak-kotakin gitu sih. Pokoknya misalnya aku ada endorsan keluar atau enggak apa DJ keluar, aku yang bayar. Kalau Yumi ada apa yang bayar gitu. Begitupun dengan rumah dan seisinya itu berdua sih. Jadi kayak even misalnya nih gue bayar tagihan rumah, terus kan abis itu gue kere, ya udah dia yang bayar tagihan makan dan lain-lain gitu. Kayak gitu-gitu aja. Mau dikasih cemilan sih kiminya biar diam demi kalian tuh guys. Jadi kita split bill. Apa hal yang paling kalian ingat pas pertama kalian ketemu? Aku paling ingat Chika jogetin Yumi sama Chika kayak di depan. Wih, kenapa dia heboh sekali sebagai seorang DJ. Kalau yang sering aku ingat adalah Yumi selalu megang handphone ketakutan sama ceweknya. Itu.
Kalau gue bodo amat. Terus gue bilang, gue undang dia ribet banget nih. Ini orang teman-temannya pada minum, dia kagak minum. Nah, kan emang aku yang ngajarin minum aja. Handphone apaan? Nama aku juga sekarang iya. Iya, tapi kan emang gak doyan, Bambang Prakoso. Kamu tuh kenapa sih setiap kesempatan? Kan first impression emang kayak gitu. Aku jujur dia mau gimana? Wow, Yumi, kamu, kamu tuh harus aku dapetin banget karena kamu tuh andro banget gitu. Enggak sih, kamu tuh jadi manusia. Makanya jangan first impressionnya tuh megang handphone mulu. Kakak mau nanya nih, seandainya suatu saat kakak Yumi berpaling dari gue gimana? Kamu mau milih pertanyaan lah, unfair banget. Ini masa ini nggak mau anjir jorok. Wah, kamu kenapa? Kalau Yumi ninggalin gue, dunia belum berakhir. Hey. Jika kau putuskan aku. Emang iya, dia tuh gampang lah orang. Banyak yang enggak. Enggak. Kalau ini serius ya. Enggak mau ah. Apa sih? Enggak ah, gua enggak kebayang kayak gitu-gituan, gua males. Apa sih tadi katanya ini serius ya? Terus enggak jadi lagi ngomong. Iya, serius. Gimana sih kalau misalkan Yumi ninggalin gue untuk apa dulu? Harus jelas. Harus jelas. Dia kayak misalnya ninggalin gue kayak misalkan apa gitu. Orang udah bucin kayak gini, apa yang mesti lo tinggalin dari gue? Pedean banget manusia. Tiba-tiba Yumi ninggalin gue dengan cewek lain. Lah kok marah sama aku? Sayang, Gak boleh, aku kan gak bakal janji. Kalau sebaliknya, ya, kalau sebaliknya. Oh, jika ninggalin Yumi gak bisa. Jangan ikutin jawaban. Nah, emang gak bisa. Gimana ya caranya? Kamu aja yang awalnya marah bisa cabut dari rumah, sekarang udah lengket aja di sini udah. Iya, kan kalau bisa. Udah enggak bisa. Jawab dong. Ya pasrah aja udah. Pilihan gue apa? Hidup kah? Mati kah? Cabut kah ke Makassar? Enggak tahu ah. Bingung sih. Ya udah, ada planning bikin tato kapal enggak? Kayaknya lucu. Enggak. Karena gue bukannya gak mau, karena gue tuh udah pernah bikin tato couple ya. Sama berkali-kali gitu ya? Kali-kali juga adalah dua orang gitu. Tiga? Dua. Tato couple. Satu, dua, tiga. Tiga. Jadi percaya gak percaya, gue tuh udah dibilangin sama tukang tatonya kayak yakin, jangan gitu loh. Kalau misalnya mau bikin tato tuh kayak nama anak gitu gak apa-apa, kayak nama orang tua, kayak gitu-gitu gak apa-apa. Tapi gue tetep aja. Jadi apa kan? Putus, terus putus. Caranya bikin nama, bikin nama pacar juga gak boleh. Itu katanya Pamali. Kalau udah nikah kan gak bisa pisah lagi. Kalau putus kan bikin nama pacar. Kalau udah nikah kan gak bisa. Gak bisa. Ah, takut pernikahan kayak bisa kandas kamu. Ih kamu, ya, gak boleh mikirnya kayak gitu. Iya, gak boleh. Ya gak mau. Gak boleh, aku kan gak mau tato. Ya kamu mau bikin tato? Berdua. Mau sama kamu. Mau? Ya udah aku sih enggak, berarti enggak, jawabannya enggak. Kira-kira Yumi berani enggak ngelamar Cika live on YouTube? Pecah banget sih pasti. Itu mah enggak pecah, biasa aja, enggak ada yang nonton. Harus dijadiin, bukan live dong, dijadiin konten. Oke, cara ngedapetin orang yang real sefrekuensi itu gimana sih? Lu PDKT dulu cuy. Ya lu real dulu cuy. Kalau lu real mah orangnya juga real. Kalau lu nyenggak real ya orangnya enggak real. Ya enggak. Betul enggak? Betul enggak? Ya enggak sih. Ya. Yeah. Lu fake-fake kan ya udah lu ketemunya orang fake. Lingkungan adalah saya. Lu bertemu dengan orang yang sejenis kan enggak mungkin kan dokter nongkrongnya sama orang yang narkobaan misal. Kayak kecil banget kemungkinannya gitu. Jadi start from yourself. Kenapa sih deep banget? Negara yang pengen banget dikunjungi sama Kak Cika sama Kak Yumi apa? Alaska. Paris, Korea. Banyak banget. Ya udah deh, aku juga banyak. Kalau aku sih banyak berarti. Kalau boleh banyak, aku banyak. Karena aku keliling dunia. Semua dunia. Semua negara. Semua dunia. Alam bawah sadar juga. Dunia. Aku tuh pingin ke... Kemana ya? Kemana aku pergi ya kan? Iya, kalau ya aku pergi juga, kamu ikut. Iya, ya udah beli. Kamu pengen pergi kemana pun. Aku pingin ke Korea dulu sih. Karena gue udah Koreaan banget nih parah. Iya sih. Kalau dulu ya dia ketawain orang alay. Kamu juga kan temen kamu, kamu gituin aku. Tapi aku masih tetap gak dengerin lagu Korea anjir. Aku kapan?
Blackpink. Blackpink doang ya, itu juga ke, aku cuma Money. Lisa dulu. Lisa ya sama aja tetap aja. Lisa ya. Juga bahasa Inggris ada ya. Yang paling sayang banget siapa? Yumi. Oh. Satu hal yang udah berubah dari diri kalian semenjak bersama. Apa? Ya harus aku ngomong soal kamu, kamu ngomong soal aku deh. Iya. Cika udah enggak segengsian dulu. Kalau itu masuk di akal. Dulu dia kayak orang tuh harus standarnya A, kalau enggak A enggak ada kayak A minus, A plus tuh enggak ada gitu. Adanya harus A dan A doang. Enggak ada abu-abu lah dia gitu. Kalau sekarang udah ada. Udah bisa bertoleransi, ya. Udah bisa lumayan penghematan. Ya. itu udah terpaksa anjing, enggak harus hemat kalau enggak bisa. Hey! Kalau Yumi, apa ya? Tuh kan kamu tuh nggak ada merhatiin orang. Yumi itu. Ya udahlah kamu mau sebut. Ntar dulu nggak mau, ada, pasti ada. Figurnya makin nganga, makin berani. Tuh kan emang bener nih orang setan. Nggak ada merhatiin sama sekali. Iya kan, nggak. Kekecewaan ini. Hey. Nah, kegilaannya makin muncul. Kan dia tuh yang dulunya so cool, yang bener-bener kayak. Gue jatuh cinta banget nih, ini andro gue banget nih, cool kas. Ternyata aku disalah tingkahkan sama dia. Aku ditipu dengan hey! Penampilanmu. Bagus sayang, kayak gitu. Udah sayang, apa sih tuh? Itu perubahannya gak ada positifnya, gak ada pentingnya, gak ada negatifnya. Penting tau bagi langsung. Aku, karena itu kan aku bagi, berarti aku makin sayang sama kamu tuh. Makin menerima kamu padanya sayang. Sayang jangan kayak gitu. Capek ah kamu mah. Ya tetenya jangan dikeluarin dong. Tapi kamu makin lama makin kayak ini loh sayang. Makin perubahannya tuh dari dewasa kadang-kadang suka jadi anak kecil. Pertama-tama tuh dia dewasa banget loh. Kamu makin kesini. Kadang-kadang pikirannya tuh kok menjatuh gitu ke anak kecil. Kenapa? Yang mana? Nggak bisa dihitung ntar ya, kalau misalnya lagi berantem. Nah aku bilang, ini yang ini nih. Aku nggak bisa dihitung, lupa. Tapi tuh aku bisa ingat. Tapi maksudnya nggak minus-minusnya doang, emang. Selalu. Nggak selalu. Semuanya minus-minusnya doang. Karena ya. Semuanya bagus ya. Gimana dari awal sampai akhir kan semuanya bagus. Dewasa-dewasa aja. Dia nggak ada mengingat perkembangan positif gitu. Minus aja. Perkembangan positif apa dong? Kamu... mau nikah sama aku itu maksudnya itu dari awal sih nggak ya udah mau itu bukan perkembangannya mau bikin rumah sama aku walaupun itu nggak ada pertanyaan nggak ada diskusi kita langsung loh sayang itu jadi kayak dia tuh udah yakin aja gitu gue tuh adalah jodohnya itu dari awal Bambang emang kamu udah yakin kalau aku jodoh kamu ya kalau nggak ngapain aku oh my god sakit tuh yang jadi gitu enggak ya lanjutin ya sana apaan sih ya apaan sekali kamu apaan sih oh apaan sih kamu aneh banget sih ini cute nya dia iya sayang tahu. Aneh oh udah tahu aku yang jodoh kamu bukan dia dia siapa lah ya enggak seandainya kalian harus tinggal di luar negeri apakah kalian tetap membuat konten YouTube ya negara mana yang mau kalian tinggalin bersama yang bisa menerima kita sebagai warga negara aja deh, gak usah ribet. Ada yang mau juga udah bagus. Aku mau Alaska. Kayak enak gitu sih, gak ada orang dingin. Gak mau. Aku yang bisa party gimana. Shay, Alaska tuh langitnya indah loh. Bisa ya, ngeliat. Semua langit juga indah kok. Enggak, sayang. Di situ tuh bisa kelihatan yang Milky Way. Gak ada, Kanada deh. Apa yang ingin kalian sampaikan ke diri kalian yang dulu pertama kali ketemu satu sama lain? Lo! Yo, kamu pertama kali kan? Kalau sekarang udah, saya jadi tinggalin aku, kamu aja lah hidup aku. Aku, kamu tuh pintar banget loh, marahin aku terus kayak, weh sayang kayak gitu. Itu kan pertama dan sekarang. Yo, pertama kali dah pulang lo sana anjing. Nah itu kamu pertama kali apa? Ini pertama kali. Disampaikan. Iya. Gitu. Pengennya, tapi kan nggak disampaikan. Iya. Kalau sekarang. Sayang pas bikin YouTube baru disampaikan anjir, ya kan sayang? Iya, kalau sekarang baru kayak saya udah jarang joget di sini. Itu perkembangannya Cika tuh jarang jogetin gue misalnya. Hey! Udah, Yumi juga enggak pernah joget. Ular. Saya
yang kita aja kapan mabuk terakhir, nggak ada mabuk lagi. Siapa yang pertama kali ngajakin serumah? Yumi apa Mermaid? Oh, aku Mermaid. Terima kasih.